Mamma mia. Zamasu Ultimate. Ultra Instinct. Oh my god, Goku Ultra Instinct buat Kamehameha. Yo guys, balik lagi sama Ghost. Kali ini kita bermain game Dragon Ball Z Warrior Academy lagi. Dan game ini udah bisa kalian download ya guys ya. Udah bisa kalian download dan bisa kalian mainkan di tanggal 22 Desember. Jadi buat kalian pengen langsung gas ini game, kalian bisa langsung ke link deskripsi langsung download game ini. Oke, di sini gua bakal ngasih tahu ke kalian ya, kalau kalian pengen free VIP, kalian bisa ikutin event ini teman-teman. Nah, ini ya guys ya. Nah, bakal tanggal 22 ini guys ya, di tanggal bulan 12 ya, bakal rilis. Nah, buat kalian langsung aja ke ini, ke fanspage-nya, dan gua bakal masangin di link deskripsi teman-teman ya. Nah, di sini kalian bakal dapat ya hot gift code ya. Ini juga gift code sama VIP gift code, teman-teman. Jadi buat kalian ya, misal pengen ikut ini, caranya food ya 5 star untuk mendapatkan Super Dragon Ball yang pasti guys ya, bakal dapat free VIP, hot gift code sama gift code-nya. Dan jadi buat kalian caranya mudah, kalian tinggal like and share ya post ini ke publik, teman-teman. Dan download game ini dan food ya, kalian udah bisa download, kalian udah bisa nge-food gamenya teman-teman, gamenya udah kalian bisa food. Dan kalian screenshot seperti ini ya, screenshot ya, screenshot take a photo and your comment ya, ibaratnya kalian yang di Google Play Store lah. Nah, kayak gini guys ya, kalian bisa langsung gas kayak gini. Nah, ini kalian bisa dapet 3 gift cards langsung teman-teman, atau VIP gift card ini teman-teman. Oke. Oke, di sini gue kasih tahu kalian juga ya, buat kalian kalau mau first top up ya, kan bakal dapet yang namanya Vegeta Super Saiyan Blue. Bagus kan bang ya, menurut gue sih bagus ya guys ya, dapet ini juga untuk ngegacha juga ya guys ya. Dan tambah lagi kalian bakal dapet ini juga ya, lumayan ya, lumayan dapet ini langsung equipmentnya. Dan kalau kalian top up yang lain juga ya, bisa dapet ini juga si Android 17 ya, pasukan Ginyu ini. Dan kalau kalian beli yang 1000 diamond ini, kalian bakal dapet Black Goku Kaioshin ya. Nih ya, Gorkibito nih, Kaioshin nih, Kaioshin ya. Ditambah lagi dapat Fidel, dapat Black Goku lagi, dan dapat Android 20 juga. Dan equipmentnya pasti teman-teman, dan bakal dapat Hourglass juga untuk gacha teman-teman. Oke. Oke, di sini gua bakal ngasih tau kalian ya. Kemarin tuh gua ada ingetin ke kalian, di sini kalau kalian gas ya, di sini ada namanya ini. Kalian bakal dapat gratis 1000 kali ya guys ya. Setiap kali naikin 10 kali level kalian, kalian bakal dapat free gacha. Nah, seperti ini guys ya. Gue udah level 200-an. Nah, ini kalian bisa pilih sebenarnya guys ya. Oke, ini ada scene ya. Nah, ini bakal dapat dan ini ya. Kalian bakal buka ini dan bakal kalian pilih ya. Oke, gua dapat Super Saiyan 2. Oke, Goku, ini dapat apa lagi ya? Ya. Ini kalian bakal masih dapat hero SSR di sini ya. Oke, dapat Nord Kaioshin. Oke, kalau kalian mau pakai Goku bebas sih guys ya. Kalau kalian, gue suka Goku ya, gue bakal ambil Goku teman-teman. Oke, Super Saiyajin 1 guys ya. Oke, SSJ 2 ya. Tapi ini kenapa 1 ya? Tapi sudah SSJ 2 teman-teman. Tapi gak apa-apa. Nah, ini kalian bisa gas lagi sampai 1000 kali ya. 1000 kali ya. Jadi menurut gue sih oke sih, free ya guys ya. Dan kalian bisa milih ya. Misalkan gacha kalian ampas atau kayak gimana ya, kalian bisa pilih. Oh, gue pengen ambil yang ini dari 3 kali ini. Oke. Oke, Android 21. Oh my god. Bisa kalian ambil Android 21 kayak, oh my god. Gila. Nah, ini bisa lagi guys ya, karena gue level 200 ya, jadi bisa gas lagi ya. Dan ini hero-hero yang gue dapetin dari gacha 1000 kali. Ini ya. Android lagi kah? Aduh, tim Ginyu lagi yang dapetnya. Bangke, bangke. Tapi gak apa guys ya. Coba kita lihat lagi ya. Coba lagi. Dupe. Intinya paling penting itu guys ya di game ini adalah dupe. Jadi kalau kalian mau gas, ambil ini. Oke. Nih gue bakal ngasih tau ke kalian, gue pengen PvP dulu guys ya. Jadi di sini PvP enak banget ya guys, ada World Material Arts ya, bakal ada turnamen power juga ya. Turnamen power ini juga lumayan guys ya. Apa ya? Ada 3 tim ya. Kalian bakal buat 3 tim ya. 3 tim ini bukan satu tim aja. Kalian bakal bisa buat 3 tim, teman-teman. Oke. Nah, di sini gue bakal gas ya ke bukan sel games ya. World Material Arts di sini gua 180k nih ya. Sebab muka gue bisa lawan rank yang ini nih ya, rank 300, dan gue bakal widih, ini kan naga ini ya temen, naga yang di ini ya, diploma ya, gue lupa ya. Oke, di sini gue bakal pasang ya karakter gue ya di depan ya, STR ya, bakal gue tuker sini. Aduh, ntar ya, Goku gue pengen tuker Goku ini Ultra Instinct gue.
Nah, ini. Oke, kita langsung gas ya. PvP ya. Oke. Mamam tuh. Zamasu gua GG ya. Apalagi Goku Ultra Instinct gua udah gua naikin sampai level 136 ya. Oke, kita bisa lawan lagi ya. Let's go. Gebuk. It's over. Aduh, ini mah ecek-ecek lah lawannya guys ya. Oke, coba kita lihat ya. Oke nih, udah powernya 115 nih. Ya. Oke, kita lawan Goku Dragon Ball GT ya teman-teman ya. GT ya bisa dibilang ya guys ya. Yang jadi kecil gitu ya. Gini doang arenanya. Oke, kita lawan lagi guys ya, yang lebih OP lagi. Oke. Ada Piccolo sekarang ya. Piccolo sama tim Ginyu, ada Goku juga. Coba kita lawan, apakah ini bakal masih easy ternyata temennya. Oke. Apa Goku kita bakal ini ultimate? Oke, Goku kita belum ultimate nih guys ya. Coba kalau nah ini nih. Powernya lebih gede dari kita guys ya. Powernya lebih gede dari kita ya. Kita lawan ya. Walaupun levelnya kita lebih gede. It's over. Mam tuh ya. Ayo Goku ultimate. Zamasu ultimate. Oh my god. Gila. Sakit. Sakit. GG guys ya. Oke, ini udah 200k guys ya. Kita udah masuk peringkat 90 nih ya. Apa kita bakal ambil satu ya. Apa kita bakal bisa ngelain mereka? Harusnya masih bisa lah ngelawan mereka. Sekarang lawan masih cuma-cuma ya. It's over. Mamam tuh ya. Zamasu ultimate. Ultra Instinct. Oh my god, Goku Ultra Instinct gua Kamehameha. GG enggak? Oke, kita lawan ini nih, Raditz, Raditz ya. Oke, kita beli kartunya dan kita langsung challenge ya. Apakah gua masih bisa menang lawan 200k ya? Oke, it's over. Dadar. Ultimate Goku please. Atau Zamasu. Kamehameha. Oh my god, areanya sakit banget. Goku gua GG gak guys ya? GG gak? GG lah. Masa enggak? Coba kita sekali lagi ya. Sekali lagi. Kayaknya arenanya masih muda ya untuk sekarang guys ya. Jadi buat kalian nanti ya, untuk pas tanggal 22 kalian udah bisa official release. Udah bisa kalian mainkan. Tapi sekarang kalian udah bisa download pastinya gitu ya. Sakit juga ya ultimate Zamasu ya. Oh my god. Oke, di sini gue bakal coba PvP ya. Ini udah PvP guys. Nah, ini reward-reward yang gue dapetin ya. Dari rank ya. Jadi buat kalian ya harus cepet-cepet sih untuk di awal-awal ya, pas lagi rilis servernya. Ya gas aja guys ya. Arena biar kalian dapat reward-nya, teman-teman ya. Oke. Di sini juga kalian bisa ada fitur explore ya, dan kalian bisa lawan, dan ini power-nya gue masih kalah ya. Ini masih jauh gitu ya. Untuk PvE-nya kalian masih bentar, belum gua klaim kan nih. Oke. Nah, misalkan gua masuk ke chapter 3 ya guys ya, misalkan ya. Ini masih bisa lawan chapter 3 enggak sih? Enggak bisa ya. Di sini gua enggak bisa ini ya. Kalah power di sini guys ya. Tuh. Ah. Gila ya. Soalnya belum jadi banget karakter gua guys. Baru Goku Ultra Instinct gua tuh power 49.000 ya. Dan Goku Blue gua juga baru 18.000 ya. Jiren gua juga 20.000 dan Zamasu gua tuh baru 50.000 ya. Jadi so far seperti itu teman-teman. Oke. Okay? Oke, teman gimana menurut kalian? Kalian apakah udah siap untuk gas ya? Dragon Ball Z Warrior Academy di tanggal 22 ya. Desember official release ya guys. Jadi buat kalian langsung gas aja ke fanspage-nya atau kayak gimana. Dan buat kalian mau download langsung aja ke link deskripsi gua buat langsung downloadnya di App Store maupun di Play Store ya guys ya. Langsung gas aja. Oke teman-teman, gua Ligos pamit diri. Kalau kalian suka dengan konten gua, jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komentar, kan aktifin loncengnya biar kalian dapat notif live dari gua maupun konten menarik dari gua juga pasti teman. Dan jangan lupa bagian kalian baru bagian orang lain. Gua Ligos pamit diri, see you soon. Bye bye.